pikiran lah gitu, kayak gue punya ide lah gitu tentang si Jenny ya. Oke. Masalah besar dia is a lack of newspaper, by which I mean, maksud saya paper, oh kertasnya untuk ngeprint berita. Tuh kan guys, bener, paper for printing the news. Tuh, the forest on the moon side is completely untamed. Oke, katanya hutan di moon side is completely untamed, making it hard. Oh, tuh kan. Jadi susah guys untuk mendapatkan kayu ya untuk memproses menjadi kertas guys. Tuh kan bener, jadi ada sangkut pautnya sama hutan teman-teman. Halo guys, kembali lagi di Michikigo. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Harvest Moon Home Sweet Home, yang dimana di episode sebelumnya kita sudah meningkatkan happiness warga yang ada di desa ya teman-teman. Kali ini kita akan coba membeli alat baru karena uang gua sepertinya sudah cukup teman-teman. Jadi kita bisa melakukan banyak hal ya teman-temannya di episode kali ini ya. Dan sebelum video dimulai, gue mau ngingetin teman-teman semua untuk subscribe guys dan juga like videonya dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian dapat kabar-kabar dari video terbaru gue. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih mampir dan juga setia nonton di channel Michikigo. Gue doain kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Dan selamat datang buat penonton baru, semoga gue bisa menghibur kalian. Langsung aja kita mulai gamenya, let's go. Langsung aja kita continue teman-teman. Jadi kemarin gue tuh udah menjual beberapa barang teman-teman ya, atau tumbuhan corpse. Jadi uang kita sudah nambah lagi guys. Kita lihat di sini. Oh kemarin ya pas habis ya. Oke kita bisa lihat di sini duit kita mana ya? Duit. Where are you duit? Gak kelihatan guys duitnya di sini. Kayaknya kita harus belanja dulu ya. Apa di tas? Di tas pun enggak. Oh, ada nih guys nih. 525 ya. Kita cukup untuk membeli beberapa hal, teman-teman ya. Nanti gue tunjukin. Jadi kita sekarang keluar dulu untuk menyiram tanaman ya, teman-teman. Karena kemarin tanaman kita itu sudah kita panen sebagian. Dan kali ini kita akan menyiram dan ada mail guys. Oke kita baca dulu ya. Great news for our customer. Oke. Ini ada berita guys ya dari customer baru katanya. General Store in Alba Village. To show our appreciation to our customer, we're having. Oke katanya ada diskon guys. And all item di tanggal 11 di bulan ini ya. You don't want. Okay, Victoria. Victoria itu bukannya ini ya tukang tanaman teman-teman ya? Coba kita lihat dulu, bener gak Victoria itu tukang tanaman? Di sini Victoria. Yap, betul. Jonathan Mother, mamanya Jonathan ya. Dia lagi ada diskon guys, tanggal 11 katanya. Oke, langsung muncul di kalender teman-teman ya. Keren banget sih. Oke, kita diingetin. Dan sekarang hari ulang tahunnya si Fletcher guys. Tapi gue belum punya tanamannya mas bro. Nih. Ya, itu pada busuk karena ini guys. Kemarin gak kita siram teman-teman. Kayaknya bakalan jelek dah ini hasilnya. Gua juga ini belum di fertilize teman-teman ya. Nanti kita beli sekalian fertilizer supaya bagus guys hasilnya ya. Oke. Ini wet kalau apaan sih ya? Oh, ini wet bener kan. Soalnya kayak ini guys, kayak rumput ya wet tuh. Ini rusak apa? Ya? Rusak guys. Bentar, kita dapat barang apa itu? Flower Marguerite. Bentar, ini Marguerite. Bukan guys, busuk. Wah,
Berarti harus di fertilizer, teman-teman. Aduh, PR sih, guys. Oke, oke, kita langsung pergi aja ya untuk ke tempat store, guys ya. Sebelum itu gua mau ke sini dulu. Oke, gua skip aja, teman-teman ya. Bentar. Oke, kita sudah di dalam village hall. Kita ngobrol dulu, guys ya. Oke, apakah kamu mendengar tentang Jenny, katanya? Oke, gue juga udah denger dong. Katanya dia berhenti membuat berita. Oke. Sorted the paper and firewood. A newspaper needs two things. Ada dua hal, membutuhkan dua hal. Semuanya berita dan kertas. Oke, apakah ini saling berkoneksi masalahnya, katanya? Beritanya atau kertasnya, guys? Jangan-jangan kertasnya ya, dia nggak ada ya. Oke, what else can we do? Oke, dia membicarakan tentang siapa nih? All in day work. Oke, kita dapat informasi baru, teman-teman ya. Setiap hari itu percakapannya berbeda, guys ya. Jadi kita itu memang diwajibkan untuk mengobrol dengan warga itu setiap hari, teman-teman. Aduh, gue nyesel banget sih, gue masih kepikiran, guys, karena ini ada tanda newspaper. Karena tanaman kita pada layu, teman-teman. Ya, layu, guys. Karena kemarin tuh stamina gue itu gak cukup, teman-teman, untuk fertilize gitu. Bisa masuk gak? Gak bisa ya. Oke, berarti itu memang logonya aja. Halo Fletcher, gue gak punya apa-apa buat lu. Oke, ini masih obrolan yang dulu ya. Gimana caranya, teman-teman? Apakah kita kasih jamur, kasih bunga, marguerite, atau daisy? Dia suka bunga-bungaan sih, guys, tau gue ya. Coba kita kasih daisy ke dia, teman-teman. Hold. Kasih. Apa? Oke, kado untukku. Terima kasih. Aku sangat senang, katanya, menerimanya darimu. Lope-lope dia, guys. Oke, ternyata memang benar. Dia tuh suka bunga-bungaan, teman-teman ya. Kita ke atas apa ke bawah dulu, guys? Kayaknya ke bawah dulu ya, baru ke atas ya. Nanti sambil pulang, arah pulang maksudnya. Kita kesini dulu deh. Auto, jalan. Oke, let's go. Gak apa-apa dah, kita rugi dikit, teman-teman ya. Ada si dokter sih. Nanti ya, nanti. Tunggu, gue gak tahu, guys. Itu dokter ngapain di situ ya? Kalau di map tuh gak ada, guys, dia tandanya ya. Oke, kita ke si ini dulu. Penelope. Oke. The wood shortage means less work. Oke. Oke, ini masih obrolan yang kemarin, teman-teman ya. Carpenter use the news to predict demand and order materials accordingly without the newspaper. Oh, benar. Tanpa berita kabar, I have to gather all. Oke, dia harus mencari informasi sendiri, katanya. Like I said, one big all hustle, seperti apa ya, harus bekerja keras lah intinya. Ya, kita belum punya materialnya, teman-teman. Kali ini kita akan cari materialnya, teman-teman. Staminanya nggak cukup terus ya, kita harus beli makanan mungkin ya. Food ini belum buka, guys, toko makanan ya. Kalau toko makanan yang udah buka, kita bisa stok makanan, guys. Kalau kayak staminanya kurang, kita bisa beli itu, kita bisa makan itu, jadi naik lagi. Oke, okay. Aku mendengar manajemen yang buruk, katanya, dari apa, Monsite Forest, that's choking of timber supplies. Oke. Dia apa ya, ibaratnya nyusahin supply kayu, guys, ke desa kita intinya ya. Oke. Village Hall masih insist they can handle it. Maksudnya masih belum menanganinya. Tapi berapa lama semua itu akan diambil alih, katanya. Oke, jadi si Village Hall itu mau ambil alih ya, guys ya. Kan selama ini si Frederick, guys. Oke, ini masih obrolan yang dulu ya, si Jonathan, guys. Obrolan yang kemarin maksudnya, bukan yang dulu.
yang dulu kayak terasa lama ya, aduh nih mata gue gatal terus. Ini gue record jam 12 malam guys ya, biar besok bisa publish jam 5 sore, jam 3 sore. Oke, okay, you look well. Oke, okay, we're having some, oke, okay, purchase. Nah ini dia guys, waduh kurang dikit sekali. Oke, okay, gue berarti belum bisa guys untuk membeli ini ya. Gue bakalan beli fertilizer dulu ya, fertilizer. Nah sekitar ada 8 tambah 8 12 cukup kali ya, kali 2 lagi 16 ya, 4 kali 4 16 guys. Oke, okay, beli. Oke, okay, uang kita belum cukup guys. Kemarin tuh apa ya, ini masih ada seed sih guys, kita gak usah beli dulu ya. Gue mau ini beli kapak guys sama pacul. Pacul lagi, sikel. Aduh, gara-gara kemarin gak di fertilizer guys, kayaknya memang kita tuh gak boleh maruk teman-teman. Jadi nanamnya itu secukupnya harusnya. Ya juga sih. Oke, kita belum bisa ke bawah karena kita belum punya ininya guys, alat-alatnya ya. Kita belum bawa materialnya maksudnya. Yaitu minta kayu dan batu guys. Oke. Hey. Oke, dia masih berbicara yang kemarin teman-teman ya. Oke, habis itu kita ke atas, cuma ada satu orang ya. Oke. Oke, boleh deh ke atas sambil kita cari pisang ya teman-teman, sama apa namanya, kelapa buat tambah dijual guys ya. Gua kira cukup, ternyata 300 gold teman-teman. Halo paman fisherman. Oke, masih yang kemarin ya teman-teman. Oke, ada pisang satu ya, jadi awal-awal doang guys kita dapat 2 atau 3. Kalau udah pernah dipanen dapatnya cuma satu. Oke, di pinggiran sini juga ada teman-teman. Kalian harus pungut ini juga karena ini lumayan teman-teman ya. Buat tambah ya teman-teman penjualan kita. Oke, kita ambil dulu. Kalau nggak salah ini pisang terakhir deh. Oh ada ini. Oke, nice. Kita langsung on the way lagi ke sini guys. Ya, ini ada si Christina sama si Jenny. Siapa tahu mereka ada informasi. Harusnya di atas sana masih ada sih guys. Mau cari gak? Sini nih, daerah sini. Ayo. Kelapa atau apa gitu. Pisang. Aduh. Ya, sia-sia dong gua kesini. Ya. Ya, gak ada apa-apa guys. I'm so sorry teman-teman. Terus mereka di mana? Ini yang tadi ya. Bentar. Gue di mana sih? Oh, tinggal kesini. Kita muter doang. Okay. Let's go. Kita ngobrol sama dua orang ini teman-teman yang lagi ngegosip mereka ya, si Christina sama si Jenny. Halo Christina. Oke. Ini masih obrolan yang kemarin ya teman-teman. Jadi gak ada obrolan yang penting lah. Kadang-kadang dia berubah. Oke, tanya-tanya. Majiki, ini benar-benar tidak nyata. Jangan mengingatkanku. Don't mind me. Oke, Frederick sama istrinya kemana? Oh, mereka lagi berkebun guys. Oke, kita langsung samperin aja ya. Gak tahu ada obrolan yang lain dari mereka. Kita butuh informasi sih teman-teman. Ya, apapun itu informasinya. Mau tentang apa? Si Jenny. Halo, bapak tua. Hai. Take a hint, will ya? Oke, masih marah dia guys. Emang orangnya begitu ya, bukan marah sih, arogan guys. Gak mau banyak basa-basi dia. Oke, kita langsung ke istrinya dulu. Abis ke istrinya kita ke atas ya guys, ke bukit ya. Oke, katanya Willy baru dari sini katanya. Pembicaraan masih yang kemarin ya. Kita kesini, orang terakhir yang akan kita kunjungi teman-teman ya. Abis itu kita pulang ke rumah, kita fertilize dan tanam. Tanam gak ya? Pacul dulu guys, dicicil ya, jangan ditanam dulu. Jadi tanam itu harus sepaket, tanam, nyiram, sama fertilizer. Itu
Gak ketolong guys, itu tadi berapa tanaman ya. Itu ada bambu lagi, ntar kita ambil guys. Sayang banget itu. Tung aja gue kemarin dapet seed gratis ya. Oke, berita. Oke, masih yang kemarin ya teman-teman. Kalau kita mau ke atas bisa sih untuk ngambil beberapa barang guys, kayak ini, terus ada big mushroom kalau nggak salah ya. Big mushroom. Nah ini guys, bukan big mushroom, ini adalah morel mushroom. Oke, kita ke kanan. Nih kalau kita sudah punya palu, kita bisa ngambil batu tersebut teman-teman ya. Tapi dengan catatan kita harus jangan lagi panen atau lagi nanam ya, soalnya staminanya akan cepat habis guys. Kita butuh makanan sih sebenarnya. Tahu mushroom ini bisa dimakan gak ya? Bisa harusnya. Nanti gue coba makan teman-teman ya. Oh udah nggak ada mushroom bignya teman-teman. Iya bener udah nggak ada coy. Nah di sini ada nggak? Nggak ada guys. Udah habis, berarti cuma di early doang ya. Cuma di early game doang guys. Ini apa? Oh jamur kecil. Gak ada teman-teman. Ya udah kita pulang lagi ya, kita turun lagi ya. Kita turun lagi. Terus kita balik rumah. Ini di sini ada bambu tadi guys. Satu ya ada bambu. Ayo, bambu mana bambu? Tadi ada perasaan. Nah, aku jadi gak ada. Sini tadi kok jadi nggak ada guys, tadi ada bambu loh di sini. La nggak tahu ah. Ya udah kita pulang aja dah, pulang. Perasaan tadi ada bambu di sini, kita naik ke atas kok jadi nggak ada. Ada yang ngambil kali. Oh di sini ya. Oh di sini guys, sorry gue lupa. Oke kita langsung ini aja guys, teleport aja ya. Oke kita langsung ke sini. Oke, gua akan skip aja teman-teman sebentar. Oke guys, sebentar lagi udah sampai rumah. Nah udah sampai rumah akhirnya. Gua akan fertilizer dulu ini guys. Fertilizer. Kemarin tuh gua nggak fertilizer karena nggak ada ini ya, nggak ada stamina guys. Iya deh, kita fertilizer aja semua. Gak apa-apa. Walaupun dua kali gak apa-apa ya. Gue lupa lagi. Tapi kayaknya belum deh. Soalnya ini gue ada banyak banget, 35 guys fertilizernya. Kayaknya kemarin memang gak ke fertilizer teman-teman. Ya udah, gue cangkul lagi aja ya, sini ya. Buat besok. Mumpung masih ada waktu dan ada stamina ya. Oke, kita kesini. Nah, jangan ditanam sekarang guys. Ya. Besok aja, besok. Soalnya kalau kita makan gimana? Kita makan pisang. Eat. Cuma nambah sedikit tuh guys, ya. Cuma nambah sedikit banget. Kalau kita tanam pasti busuk guys. Ya udah deh, kita jual aja ya. Sebagian nih hasil. Nih, jual. Ini hasil ini kita guys jalan-jalan tadi ya. Ini nih. Ini bunga juga jual ya. Jual. Ini gak ada ya. Oke. Nanti besok kita tanam lagi guys bibitnya. Oke, kita tidur. Berarti kita punya uang lagi teman-teman. Harusnya bisa sih 300. Bisa gak ya? Save and sleep. Harusnya kemarin gue bikin save-an baru sih. Gue lupa guys. Sayang banget gue kepikiran mulu itu. Yang gagal panen guys. Oke, 300G lumayan. Apakah tabung bintangnya naik? Naik guys. Ihi, karena kita setiap hari itu ngobrol teman-teman ya. Ini bakalan ada event yang tidak terduga teman-teman ya. Oke. Oh, berarti kita belanjanya pasti sell aja guys. Oke, benar. Oh, hujan teman-teman. Wah, asik dong kalau hujan. The request, village hall and talk to Kirsina about situation in village. Oke. Katanya apa ada sesuatu yang penting guys ya di village hall. Kita harus ngobrol sama si Kristina katanya. Kalau hujan enak teman-teman, kita nggak usah nyiram. Irit stamina. Nah.
Nah, gitu dong. Wheatnya udah mulai tumbuh ya. Aduh, salah lagi. Oke, gue bakalan tanam ini guys, cotton. Oh, ya kemarin tuh cotton kali ya. Cotton gue kok dikit banget ya. Ya udah, langsung gue fertilizer aja. Oke. Mungkin ada yang nanya, bang, itu cotton dari mana, bang? Itu cotton gue dapet dikasih, guys. Ya. Untung aja gue dapet dikasih loh. Oh, uang kita ada berapa sih? Aduh, kurang 5, temen-temen. Kita beli apa dulu ya? Beli. Tapi nggak bisa sih, guys. Gue mau ngumpulin sih. Ya, setuju kalian ya. Gue ngumpulin uang dulu, guys, ya. Nanti soalnya bakal ada, apa? Flash sale, temen-temen, ya. Kalau kalian sering ke marketplace di beberapa HP kalian, kan suka ada flash sale kan. Nah, itulah saatnya kalian untuk belanja, temen-temen. Walaupun di situ ada permainan ini ya, permainan harga ya. Ya udah. Berarti kita ngelakuin hal yang sama, temen-temen. Tapi kali ini kita ke Vlog lagi. Vlog hall dulu ya. Karena ada yang mau diobrolin sama si Christina. Tuh, ini enggak full kan? Oh, karena kita tadi itu ya nanam ya. Oke, oke. Gua kira gara-gara kita kecapean kemarin. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam sini. Let's go. Ada apa, Christina? Kita ngobrol dulu, guys. Hey, Michiki. Aku membuat some real headway with Jin. Oh. Pokoknya intinya ada apa? Sesuatu yang apa ya? Pikiran lah gitu. Kayak gue punya ide lah gitu tentang si Jenny ya. Oke. Okay, oke. Okay. Okay. Masalah besar dia is a lack of newspaper. By which I mean, maksud saya paper. Oh, kertasnya untuk ngeprint berita. Tuh kan guys, bener. Paper for printing the news. Tuh. The forest on the moon side is completely untamed. Oke, katanya hutan di moon side is completely untamed, making it hard. Oh, tuh kan. Jadi susah guys untuk mendapatkan kayu ya untuk memproses menjadi kertas, guys. Tuh kan bener. Jadi ada sangkut pautnya sama hutan, teman-teman. Michiki, kenapa lu nggak langsung head over langsung ke apa Vilek Forest dan bekerja walk your magic? We can get more wood. Oh, kita apakah disuruh untuk mencari kayu juga, guys? Ya, the only issue being Frederick. Oke, isunya itu terjadi sama Frederick katanya. Karena dia yang punya pulaunya katanya. I'll sort out getting permission from him for you to go in and out. Oke, katanya dia akan minta izin lah untuk kamu itu pergi dan keluar. Oke, okay. Maintain the Eastern Forest. Wih-hih. Oh no, oh one last thing. It'd be great if you could whip up some of Jenny's favorite milk and take it on over to her. Oke. Okay. Favoritnya Jenny itu susu ya guys ya, milk. Oke. Okay. Tanya, kita harus kasih ke dia. Setiap even if we can provide plenty of paper, we also need Jenny energized and knock. Okay. Jadi sebelum kita mendapatkan kertasnya itu intinya, kita juga harus menyemangati si apa? Si Jenny lah. Oke, okay, request kita perlu susu. Dapat dari mana susu? Berarti hehe, thanks, I'm counting you. Oke. Okay. Berarti kita harus mempunyai sapi, guys. Oke. Okay. Oh, dia butuh onion, guys. Oke. Okay. Dapat baby carrot. Accept dong. Onion. Kita akan beli onionnya, guys, langsung. Tuh, gua enggak bisa berarti, guys, ya, untuk membeli itu ya. What to do? Feel like how can be involved without an official request from Frederick? Oke, okay, tanpa jadi Village Hall itu nggak bisa apa ambil wewenang lah intinya tanpa official atau resmi permintaan dari Frederick katanya guys. Hey Michiki, what mischief are you cooking up with Christina? Just don't make my life harder, oke? Okay?
Oke, katanya suruh masak sama Christina. Yang membuat hidupmu sulit katanya. Oke. Kita suruh cari susu, kita harus tanam onion. Tanam onion sih. Gua mau cepat-cepat ini, guys, naikin itunya ya. Tabung bintangnya, guys. Oke, langsung kita on the way aja seperti biasa, kita ke sini dulu ya. Atau ke atas dulu boleh. Ke atas dulu sih. Kalau si itu sih pasti selalu di situ, guys, si Fletcher ya. Nanti kita lihat ulang tahun siapa lagi, guys. Ya, yang akan datang. Minimal kita harus kasih barang sih, walaupun bukan kesukaannya ya. Apalagi kalau kesukaannya pasti mereka seneng banget, guys. Ya, tadi aja kita kasih bunga. Bunga yang bukan kesukaan dia, tapi dia tetap seneng, guys. Oke, okay. You seem. Oke, okay. Kamu sepertinya mempunyai banyak waktu. What do you do? Apa yang kamu lakukan? That farm of yours. Oke, okay. Apa yang kamu lakukan di kebun kamu? Apa yang kamu lakukan di kebun kamu katanya? Bukan berkebun, yang pasti katanya. You could learn a thing of or two from my dad. Oke, okay. Lu bisa belajar sesuatu ada dua katanya dari ayahku, aku atau dari Frederick. Try putting in hard day's work. Oke, okay. Selalulah bekerja keras katanya. Iya juga sih, gue selalu bekerja keras, guys. Jangan malas-malesan teman-teman ya. I really need the dad's newspaper. Hey, move it. We Christmas have stuff to do, you know? Oke, okay. Dia benar-benar butuh itu katanya, guys. Newspaper. Tenang. Di sini Michiki bakalan coba untuk memperbaiki semuanya ya. Jadi kalian tuh harus tenang. Oke, okay, jadi ceritanya kita tuh kayak superhero, guys ya. Orang-orang lagi butuh berita kabar, tapi kertasnya susah diproduksi, guys ya. Jadi kalau newspaper itu kan berita dan kertas ya. Bener kata si itu. Si siapa? Si Christina. Jadi dia udah punya jawabannya, guys. Jadi kita harus nge-up kayunya, guys ya. Oke. Okay. Pada di dalam rumah kah? Oke, okay, si Jonathan di sini, guys. Kita ngobrol dulu. Oke, okay, aku nggak tahu apa yang harus lakukan. Ah, waktu yang tepat. Aku mendengarkan ibu membicarakan tentang sesuatu yang dia butuhkan. Aku ingin membantu dia. Asking you for your help. Carrot. Oke. Okay. Ah, rewardnya banana, guys. Carrotnya 4 lagi. Nggak mau ah, cancel. If you cancel the limited time request, the character will not give the request again. Oh. If you cancel the limited time request, the character will not give the request again. Oh, dia enggak mau ngasih request lagi, guys. Berarti accept aja ya. Oke, okay, berarti harus di accept, guys. Ya, enggak boleh kita tolak. Katanya dia enggak bakal ngasih request lagi kalau kita tolak. Oke, okay, hello there, can I help you? Ah, susu, sorry, gua nggak punya lu, nggak punya susu di sini. Oke, okay, katanya gimana kalau lu pelihara apa? Sapi katanya. Lihat sana ke Philip katanya. Oke, okay. Dia tuh punya apa? Hewan katanya. Oke, okay. Kita akan membeli carrot yang pasti. Carrotnya 4, guys ya. Purchase sama onion 4. Oke, sip. Segini dulu, guys ya. Ini gue masih ada kan? Fertilizer. Oh, masih ada, guys, masih banyak. Oke, okay. Let's go. Kita keluar lagi ya. Kita keluar lagi, terus kita ke sebelah, guys. Pasti ada info yang baru nih, yakin gua. Soalnya kalau kita ada progres pasti ini, guys, pembicaranya beda. Ya, kita masuk dulu. Oke, okay.
Oh, kalau hujan pada di dalam ya guys ya. Cukup realistis. Ah, tetap aku tetap tetap apa? Recounting apa ya? Menghitung ulang katanya. But that isn't going to magically produce some more. Oh, hello there, Magicky. Oke, tapi gua enggak bisa apa menyulap itu untuk memproduksi beberapa lagi katanya. Dia enggak sadar ada kita ya, guys ya. Ah, aku dalam masalah. As you can tell, there's something I really need or I can make more clothes. Dia butuh cabage, guys. Oke, boleh. Accept the request. I mean, you are the trouse. Dia butuh apa? Cabage ya? Oke, berarti kita beli lagi, guys, cabagenya. Hey, what's up? You dan Christina have a plan to resolve. Oke. Lu sama Christina punya rencana untuk resolve ya? Membenarkan lah intinya, membetulkan lah Woody-woos tentang perkayuan lah intinya ya. You've always been so driven. I caught learning a thing or two from you. Oke, katanya gue banyak pelajaran dari lu katanya. Oke, kita keluar ya. Berarti sekarang kita coba ke ini ya, si Philip guys ya. Siapa tahu ada susu di sana. Jadi connect teman-teman ya, ceritanya ya. Kita kesini dulu deh. Habis itu kita ke bawah. Jadi tahu si tukang jualan tumbuh-tumbuhan tuh kalau kita tuh butuh ini. Oh, dia mancing, guys. Oke. Oh, udah ketemu tadi ya di atas ya? Lupa gua. Oke, berarti kita ke bawah ya. Kita ke bawah yang pastinya, teman-teman ya. Si Fletcher belum ya? Oke, terakhir deh. Kita harus ke Philip, guys. Quest yang pertama aja belum kita selesain ya. Ngasih batu sama kayu buat dia. Kita udah dapat misi yang lain. Oke, kita ngobrol langsung. Oke. Oh, gitu doang. Ya ampun, kayaknya kita harus nyelesain quest yang pertama, teman-teman. Ya. Di sini kalau kita lihat nih, maintenance the solve the problem milk. Ini untung enggak ada ininya ya. Enggak ada jeda waktunya, guys. Maksudnya batas waktu. Kalau ini ada. Oh, ini enggak ada. Ya, ini enggak ada. Ini ada, guys, ya. Kalau di sini ada nih mana ya? Kok enggak ada waktunya sih? Enggak ada waktunya loh, guys. Perasaan kemarin gua ada waktunya dah. Kok jadi enggak ada waktunya sih, teman-teman? Sungguh aneh. Ya enaklah kalau begitu, ya. Kita beli cabage, guys. Tuh kan lupa gua cabage. Mumpung hujan teman-teman, akan gue tanam semua ya. Iya juga sih, menarik juga. Ya udah, sekalian kita ke ini ya. Ke si Fletcher, tapi tanggung sih. Gue harus ke si Jenny dulu. Jenny, tuh Frederick-nya udah nggak ada, guys. Ya, ya udah gue ke si ini dulu, ke si Jenny. Itu aja pulangnya ya. Ke cabage sama si Fletcher belum. Beli cabage. Ini sekalian lewat ya. Oke, sekalian lewat, guys. Kita masuk aja dulu. Cabagi. Tadi kita beli carrot sama apa ya? Lah, ini sih ada siapa sini? Oh, Frederick di sini. Oke, enggak. Gua mau beli ini. Cabagi, carrot sama apa tadi gue ya? Oh, sama onion. Oke, gue bakalan beli cabagi 4. Oke, nice. Cancel. Oke, kita keluar dulu, guys. Si Frederick ada di situ. Berarti benar, guys. Kalau hujan itu nggak ada yang di luar ya, nggak ada yang berkebun, nggak ada apa. Cuman si Jenny doang. Ini si Jenny karena lagi galau, guys. Jadi hujan-hujanan ya di luar ya. Aku nggak peduli katanya. Mau hujan badai pula, katanya kan. Aku pengen menyebarkan berita lagi katanya. Waduh, kasian banget. Cuman gara-gara nggak ada kertasnya, guys. Oke, okay. I need to find my correct as a reporter.
How else can I restart the newspapers? Siapapun bisakah aku memulai lagi untuk apa surat kabar katanya atau berita kertas? Aku tetap nggak bisa melakukannya. Aduh, seseorang tolong aku. Oke, sabar ya. Gue lagi berusaha nih, Jenny. Sabar. Satu lagi orang. Dua lagi, guys, sama yang di atas. Ini harus gue lakuin, guys. Soalnya kita tuh memang harus ngobrol satu kali satu hari ya sama warga di sini. Jadi nggak bisa kita lewatin. Biar progres bintangnya tuh naik, guys. Willie's kid was just here. Oke. Okay. Anaknya Willy kesini katanya, guys, si Christina ya. Lu mau pergi ke hutan di apa yang punya kita katanya. I've opened the gate for you. Oke, dia membukakan pintu untuk kamu katanya. Hutan itu benar-benar membutuhkan seseorang yang mau kerja, guys. You'll see how hopeless it is. Lu bakalan ngelihat bagaimana hopeless apa ya harapannya gitu. Oke, berpengharapan lah intinya ya. Oke, gimana caranya dan di mana hutannya? Gua enggak tahu, guys. Kita lihat di map paling ya. Satu orang lagi sih, kita harus ke tambang, guys. Oke. Kita harus ke hutan. Oh, ini ternyata Village Forest tuh ini, guys. Yang selama ini ditutup ya. Pantesan kata gue nih masuknya gimana? Di situ banyak tanaman liar, guys, tuh kayak gitu tuh bambu. Nah, ini kebuka. Ya. Ternyata itu tuh. Pantesan banget di situ lebat banget, teman-teman. Ya. Pohon-pohonnya di situ lebat banget. Oke, kita ngobrol satu orang lagi, guys, ya. Sabar ya. Dia masih you're wasting my time. Kurang ajar emang, guys. Dia sok sibuk sih, guys. Oke deh. Kita akan coba masuk sesuai request karena di sana banyak banget mushroom, guys. Oke. Kita ambil mushroom, satu mushroom. Apalagi? Oh, dia punya tanah segini, guys. Kayak lahan dia mungkin ya. Tuh. Oke, setelah itu gimana? Ke sini kah? Sini doang kah? Gimana, guys? Itu tanah serunya nggak hilang? Gimana? Gini doang? Kayaknya kita harus punya sesuatu dah, teman-teman. Ya udah dah. Kalau begitu, kita akan Village Forest ya, udah ya. Pelecer terakhir. Terlupa gua. Oke, gua bakalan skip aja, teman-teman, sebentar. Oke, gue udah sampai ke Fletcher. Oke. Bagus katanya. The timber shortage is really starting to hit home. Lack of low lumber lead to lack of things like paper and new furnishing. Oke, katanya dia sangat senang, guys, ya. Karena sudah ada itu masalah kayu itu. The interconnected life we have. I've never been the best at fitting myself into the tapestry, I'm afraid. Oke. Kita pulang dulu, teman-teman. Ini si Christina ya, ngapain tengah jalan dia? Apa kita ngobrol lagi? Ngobrol lagi kah? Coba kalau questnya gimana? Maintenance in no one looking after the forest to the east. The East can actually publish newspaper without. Oke. Kita ngobrol lagi kali ya. Ngobrol lagi kali, guys. Coba kita ngobrol lagi ya, Mas Christina ya. Gak ada terjadi apa-apa loh kalau kita ke situ tadi. Curiga gua. Mana? Hey, Christina. Oh, dia di sini. Ini kok nongkrong di luar ya? Curiga gua. Mana? Nah, sini dia, ngapain? Oke, the forest we need you to tame is the fenced in area on Frederick property.
Okay, time might be a tad strong. All you really need to do is thin the trees so there a gap of about 3 space between each one. Okay, katanya dia butuh 3 mungkin ya, atau 1 mungkin. 3 di antara 1 mungkin. Once you've done that, okay, go report to Jenny and don't forget to take milk with you. Take some milk with you. Okay. Thanks for this. I'm counting on you. Okay. Udah kah? Gitu doang kah? Belum, guys. Oke. Katanya kita harus menebangnya dulu. Tuh kan. Membersihkannya mungkin ya. Itu ada kayu-kayunya, guys, di luar. Oke, nanti dulu urusan itu. Gue mau ini dulu, guys, ya. Menanam lagi, teman-teman. Karena gue disuruh onion. Karot dulu, carrot. Gak apa-apa, carrot. Carrot, kayaknya kita belum pernah carrot. Oh iya bener, belum pernah, guys. Oke. Fertilizer. Oke, fertilizer butuh sehari sekali doang, guys. Ya, jangan berkali-kali, rugi kalian. Ini boleh, onion. Waduh. Cukup gak stamina gue ya untuk nyiram? Cukup sih, guys, kalau buat nyiram doang ya. Cukup, teman-teman. Fertilizer dulu. Biar gak busuk, guys, besok. Nanti gue di next video jadi lupa lagi apa yang harus gue lakukan. Ya gak? Oke, kita buka dulu lahan sini. Kita taruh lagi cabai G4. Ya, lahannya kurang gede sih, guys, sebenarnya ini. Kalau gede juga lahannya, stamina kita nggak kuat ya juga sih. Staminanya, guys, kurang ini ya, kurang joss gitu. Nice. Satu lagi deh. Oh, pacu lo. Habis kan seednya? Habis, guys, seednya. Wheat. Oh, jangan di fertilizer lagi. Udah. Untuk mempercepat tuh, guys. Oke, gue bakalan jualan dulu, teman-teman. Di sini. Ya, hasil jalan-jalan kita tadi. Seperti biasa, lumayan 100 ini ya. Oke. Kita akan langsung tidur aja, teman-teman. Dan gue akan melanjutkan di next video, teman-teman ya. Karena udah cukup sepertinya. Memang harus segini aja, guys ya. 2 hari di dalam game dan record gue itu sekitar 45 menitan, guys. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang nemenin gue dari awal episode sampai akhir. Dan kita akan kembali lagi di video berikutnya. Dadah.